Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Ipat ya di kelas 5 ini. Jadi materi pada kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tentunya anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha masih ingat ya rukun iman yang keberapa tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tentunya ada masih ingat rukun iman yang keberapa? Iya, betul sekali, rukun iman yang ketiga setelah kita beriman kepada malaikat Allah. Jadi, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Adik-adikku semuanya, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai muslim kita memang wajib ya, wajib untuk percaya. Kita wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang telah disampaikan, yang telah diberikan atau yang telah diwahyukan kepada Rasul-Rasul Allah sebagai petunjuk, sebagai pedoman agar umat manusia bisa melaksanakan kehidupannya dengan pedoman kitab Allah. Nah, sehingga kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sudah jelas aturannya, tata caranya, dalam hal apapun, segi apapun sudah diatur dalam Al-Quran yang dijelaskan, yang lebih detail lagi melalui sunnahnya ataupun hadisnya. Anak-anakku semuanya yang solid dan soleh, semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan baik bisa menyimak, bisa mendengarkan pelajaran Bapak ya. Kita lanjutkan kembali. Iman kepada kitab-kitab Allah, tentunya adik-adik juga sudah mengetahui dan masih ingat kitab-kitab Allah apa saja yang wajib kita ketahui, yang diturunkan kepada para nabi ya. Yang kita ketahui kitab Allah itu memang ada 4. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan juga tentunya kitab Al-Qur'anul Karim. Ya. Ayo adik-adik, barangkali ada yang masih ingat. Kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada nabi siapa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, pintar betul sekali ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Dan yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Iya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa, Adik? Ya, pintar, kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'anul Karim. Tentunya adik-adik semuanya tahu, semuanya ingat bahwa kitab Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Iya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik juga bisa melihat di buku PAI-nya ya, di halaman 44. Jadi
nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Nah, maka kita juga harus tahu kitab Allah. Kitab apa sih kitab itu? Ada yang tahu? Ya, sambil bisa dilihat atau dibaca di halaman 44. Kitab itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Jadi kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Jadi adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wahyu Allah yang diturunkan kemudian dituliskan ke dalam mushaf-mushaf. Yakni lembaran-lembaran dan kitab-kitab. Jadi ada yang diturunkan kepada Rasul itu berbentuk mushaf, ada juga yang berbentuk kitab. Dan ternyata hanya ada 4 saja yang berbentuk kitab. Kalau mushaf itu berupa lembaran-lembaran saja. Nah, bila adik-adik yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kembali. Tentunya setiap nabi, setiap rasul yang menerima kitab Allah, yang menerima wahyu Allah, berbeda-beda masa dan berbeda-beda cara menurunkannya. Ya, ada yang sekaligus, ada juga yang berangsur-angsur atau bertahap. Jadi tidak sama, karena memang berdasarkan permasalahan kepada umatnya yang dihadapi pada waktu masa nabi-nabi yang sudah ditentukan. Nah, adik-adik, maka dari itu perlu adik-adik hafal, perlu adik-adik ingat tadi nama-nama nabi dan juga kitab yang diterimanya, atau hafal nama-nama kitab dan rasul yang menerima kitab tersebut. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, tentunya mushaf-mushaf ataupun kitab-kitab yang telah diterimanya tadi berupa wahyu atau kalamullah. Kalamullah yang disampaikan kepada para rasulnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk umatnya. Nah, kita lanjutkan. Adik-adik tentunya masih ingat dan tentunya tahu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dalam keadaan gemetaran, dalam keadaan was-was, resah, gelisah, pokoknya galau ya adik-adik. Nabi Muhammad saja sampai merinding, Nabi saja merinding, Rasul saja ketakutan, apalagi kita. Coba adik-adik bayangin, di dalam gua sendirian, gelap, pengap. Nah, tidak ada siapa-siapa, lagi merenung, lagi berzikir, berkholwat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dan juga untuk mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba muncul ada suara, "Iqra, ya Muhammad, iqra." Lah, Nabi Muhammad kaget sambil Nabi dipeluk. Coba bayangin sama adik-adik ya. Ketika kita di dalam gua atau di kamar sendirian, dari belakang ada yang meluk. Wah, bisa menjerit, bahkan bukan hanya menjerit, pingsan, enggak gublak, jatuh, bisa tidak sadarkan diri. Adik-adik juga pasti kaget seperti itu. Walaupun itu sebenarnya malaikat ya, Nabi Muhammad seperti itu. Kan memang Nabi ditunjukkan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan sebagaimana manusia yang lainnya, memiliki perasaan takut, perasaan was-was, resah, gelisah, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi walaupun memang adalah manusia pilihan, mempunyai insting, mempunyai
watak seperti manusia biasa. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, kita baca dulu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Nah, seperti itu ya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan tentunya kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah sebagai kitab terakhir, karena memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah, maka kitab yang dibawanya pun adalah kitab yang terakhir, kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya bahwa di dalamnya adalah kalamullah, adalah perkataan Allah atau wahyu Allah yang harus kita imani, bahkan kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik-adik yang di rumah, kita lanjutkan lagi bahwa kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Adik-adik bisa melihat di buku PAI di halaman, masih halaman 44 ya. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran ya tidak langsung diberikan oleh Allah, tapi melalui perantara malaikat Jibril yang terkadang menyerupai manusia berjubah putih ataupun dalam bentuk yang lainnya seperti suara ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan, sesuai keperluan, permasalahan yang ada saat itu. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat di halaman 45. Nah, sudah dibuka ya. Bisa dibuka adik-adik di halaman 45. Kita akan baca Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimina. أَمْهَيْنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad
dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Adik-adik yang soleh dan solehah, nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut, jadi Al-Quran diturunkan untuk membawa kebenaran. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup seperti masalah ketauhidan, misalkan Allah, ataupun seperti yang lainnya, tohar, tentang bersuci, muamalah, dan lain sebagainya. Baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas, kita berhubungan dengan Allah ataupun kita berhubungan dengan sesama manusia, semuanya sudah diatur, sudah diberikan petunjuk melalui Al-Quran tersebut dan sudah disempurnakan. Jadi tidak usah ragu-ragu ya, apabila kita menggunakan Al-Quran untuk pedoman hidup kita, karena memang kita dianjurkan untuk melaksanakan segala perintah Allah sebagaimana yang tertera dalam isi kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran. Adik-adik yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, entah itu yang di rumah, yang di kampung, yang di kota, dan di mana aja lah pokoknya rumahnya, yang penting tetap semangat dalam belajar. Di rumah jangan bosan untuk membaca Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, karena memang bacaan yang kita baca akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat ataupun di hari akhir atau di akhirat. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk adik-adik. Walaupun kemarin sudah dikerjakan oleh adik-adik, tugasnya yakni menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nah, tugas adik-adik di rumah tidak banyak ya, tidak banyak, namun perlu dilatih, perlu diasah. Bapak yakin kalian semuanya sudah mampu, sudah bisa baik menulis maupun membaca ya. Tugasnya yakni menulis Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 enggak banyak. Tidak usah dengan artinya, cukup ayatnya saja. Dan Bapak ingin kalian baca. Baca ayat demi ayat, ayat 1 sampai 5 dengan tartil ya, dengan pelan-pelan, dengan benar sesuai tajwid. Panjang pendeknya awas jangan keliru, tajwidnya diperhatikan ya, supaya bacanya benar. Nah, seperti itu adik-adik ya. Mungkin sampai sini aja dulu, karena pembahasan berikutnya masih banyak, seperti ayat-ayat atau surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Itu pelajaran atau pembahasan selanjutnya ya. Sampai di sini dulu perjumpaan atau pertemuan kita dengan Bapak pada kali ini. Mudah-mudahan tugasnya bisa dilaksanakan. Jadi ada dua. Satu untuk menulis ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang keduanya, bacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi, direkam pakai voice note. Pakai voice note, kirim ke Bapak ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar
dalam beribadah. Jangan lewatkan sholatnya waktu dan selalu membaca Al-Quran setiap waktu, ya. Baik, sampai di sini dengan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.